Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dan juga terhits dari Joabah Jackson dan juga Cinta Brian. Nah, sahabat Mimin, yang dimana saat ini terlihat bahwasannya Joabah Jackson tengah bertemu partner kerjanya pada waktu Joabah Jackson berperan ataupun bermain dalam sebuah FTP ya guys. Kali ini mereka bertemu dalam sebuah show yang tentu saja acara di Net TV. Hal tersebut dilakukan secara siaran langsung nantinya ya guys, sehingga Joabah Jackson akhirnya hadir di acara tersebut dan tentu saja bertemu bersama dengan sahabatnya. Itu anggap saja sebagai reunian. Itulah ungkapan yang diungkap secara langsung oleh Joabah Jackson ketika Tonight Show akan ditayangkan ya guys. Nah sahabat Mimin, tentu saja rezeki dari Joabah Jackson saat ini memang tengah melambung tinggi akibat dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang pernah dia perankan bersama dengan Cinta Brian. Di sini tawaran untuk bermain film, undangan di show-show pun tentu saja semakin membuat Joabah Jackson terkenal ya guys. Nah sahabat Mimin, undangan di Trans7 juga pernah didatangi oleh Joabah Jackson dan kali ini Net TV yang mengundang Joabah Jackson. Ketika ditinggal oleh Cinta Brian yang tengah melakukan proses syuting di Jakarta, maksudnya di Jepang, Joabah Jackson yang berada di Jakarta pun tidak tinggal berdiam begitu saja. Dia juga selalu sibuk dengan aktivitasnya sebagai seorang artis ya guys, yang dimana selalu mendapatkan tawaran pekerjaan yang tentu saja sangat begitu mendadak. Namun Joabah Jackson tidak bisa menolak hal tersebut walaupun sempat dikabarkan sakit ya guys. Joabah Jackson demi para fansnya selalu membuat kebanggaan tersendiri dari Joabah Jackson. Nah sahabat Mimin, nanti Joabah Jackson pasti akan didapati sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang hubungannya bersama dengan Cinta Brian dan kira-kira apa yang akan dijawab oleh Joabah Jackson ini. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.